Pemerintah Kota Pekanbaru mengkaji ulang regulasi pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan, swalayan, dan toko retail. Sejumlah tempat perbelanjaan seperti swalayan, rumah makan, dan pertokoan retail saat ini mulai dipungut biaya parkir. Pemilik usaha pertokoan dan swalayan yang memberlakukan gratis parkir terhadap pelanggannya wajib membayar pajak ke pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Wali Kota Pekanbaru Firdaus, berdasarkan regulasi, biaya parkir pertokoan retail dan swalayan masuk ke dalam retribusi yang dinaungi Dinas Perhubungan. Namun jika pemilik usaha memberikan pelayanan bebas parkir kepada pelanggannya, maka pembayaran pajak diserahkan kepada Banpeda. Ya, kita tetap laksanakan dulu sesuai dengan aturan yang lama, ya kan? Dengan dibayar oleh toko melalui pajak, walaupun sebenarnya yang lebih tepat itu yang harus di aturan yang dipakai adalah retribusi harusnya. Tapi kalau dari Kota Pekanbaru Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan.